Ini masih standby ya di apa namanya Anyar Vaganza. Ini gue lihat tadi perform dari siapa? Rosella. Rosella itu makin hari kan gue lihat sih perbedaannya durasi ya. Durasinya luar biasa tadi. Ya. Enak banget lah pokoknya. Sampai tadi poin sampai 3000 lebih ya, 3200 ya, kalau enggak salah ya. 3200 lebih. Ini kemarin-kemarin kan masih di 3000 ya kemarin. Sekarang udah sampai 3200. Ini mungkin ada berbagi tips buat teman-teman. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini bro masih bersama saya Agai. Gue lagi di Anyar nih bro, lagi mau lomba ya. Gue lagi ada di Hotel Mambruk. Kita lagi nikmatin suasana sama teman-teman. Cuma yang lain masih pada tidur bro. Oke, nggak ada masalah. Lanjut terus standby di ABF Hobby Channel. Nantikan keseruan-keseruan gue dan teman-teman. Hanya di ABF Hobby Channel bro. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Iya, lengkap udah. Halo Om Reno. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kondisi penjurian Raja hari ini? Alhamdulillah masih berjalan lancar, masih semangat, peserta juga masih banyak. Banyak ya, kondusif lah ya. Alhamdulillah kondusif. Juri-juri Raja, thank you Om Reno. Halo Om Dior. Halo. Semangat di Anyar Vaganza. Ini masih standby ya di apa namanya Anyar Vaganza. Ini gue lihat tadi perform dari siapa? Rosella. Rosella itu makin hari kan gue lihat sih perbedaannya durasi ya. Durasinya luar biasa tadi. Ya. Enak banget lah pokoknya. Sampai tadi poin sampai 3000 lebih ya, 3200 kalau enggak salah ya. 3200 lebih. Ini kemarin-kemarin kan masih di 3000 ya kemarin. Sekarang udah sampai 3200. Ini mungkin ada berbagi tips buat teman-teman, ada rahasianya apa biar bisa nambah durasi. Rata-rata kan untuk konslet kan makin lama agak pendek-pendek gitu kan. Ya. Tapi jeda rapet banget. Cuman ini jeda rapet durasi. Terus durasi dapat juga panjang juga. Itu ininya gimana rahasianya tuh? Ada tips buat teman-teman? Ngerawat konsisten aja sih Om. Kita juga rajin mandi pagi malam. Pagi malam ya. Embun, jemur. Udah gitu aja. Mungkin memang dari materinya bagus burungnya gitu. Dari lumayan lah bukannya bagus gitu. Materi sebelum konsletnya itu memang udah durasi gitu. Iya. Oh. Itu dapatnya memang dari bahan juga memang udah ada bakatnya. Udah bakatnya. Lumayan bagus gitu. Jadi tinggal moles doang kitanya. Molesnya itu ada trik khusus nggak buat biar apa namanya mungkin dari apa vitamin kek, pakan kek atau apa enggak selain ada. Pola rawatan? Kalau pakan polos toh. Pakan polos. Ya nggak pernah pakai jagung, kangkung apalagi. Cuma mandi aja udah.
rajin mandi jemur, mandi jemur, karena memang udah ada bakatnya sendiri sih. Gitu ya. Mm-hmm. Jadi untuk extra fooding jagung nggak ada? Nggak ada. Untuk mancing biar dia kerja gitu di lapangan nggak ada juga? Nggak ada. Cuman, cuma maki ketimun. Oh, timun. Timun tiap hari apa gimana? Timun tiap hari. Ya. Tiap hari. Mau lomba juga pakai timun juga? Pakai di rumah, pakai ketimun juga. Tujuannya apa, Om? Untuk biar apa namanya, buat teman-teman tahu? Buat nyetabilin birahi aja sih. Gitu. Karena timun adem ya? Adem. Penyetabil birahi itu. Kadar airnya juga banyak. Betul, gitu. Betul. Tipsnya dari Om Dior, satu nih lagi nih. Timun. Timun. Nah, itu kan udah nggak ada vitamin, nggak ada extra fooding lain. Ya. Untuk birahinya gimana, jaga birahi biar dia apa namanya stabil di lapangannya? Paling kawin. Kawin. Ya, kalau mau main nih paginya dikeluarin di kandang bulat. Kawin pasti. Dia mau langsung setiap langsung pagi itu langsung otomatis ngawin gitu. Kawin. Langsung kawin, dikeluarin di kandang bulat langsung kawin sama pasangan. Nah, ini mau nanya nih, mitos atau fakta kalau burung konslet itu setelah kawin lebih enak? Fakta ya, fakta udah ngalamin sendiri ya, soalnya ya. Memang kalau untuk apa konslet kawin lebih enak, Om, gitu. Maksudnya burung konslet kalau udah kawin udah enak deh. Itu enaknya dari durasi apa buka tutupnya ya, lebih dobelannya, lebih ngunci aja gitu, lebih ngunci dia ya, lebih nyaman di lapangan. Lebih stabil mungkin ya, lebih stabil. Itu tips juga yang kedua ya, mungkin ya untuk apa namanya Rosella, mungkin karena kawinnya kenyang. Soalnya nggak semua burung loh untuk apa namanya bisa kenyang mau kawin terus ya, gitu kan. Tapi kadang juga kawinnya dikontrol gitu. Kadang mut-mutan juga soalnya. Kebanyakan kawin juga burung kadang performnya kurang. Betul. Kurang kawin juga, kurang performnya. Makanya kita jaga pola kawinnya juga sih. Nah, sekarang kan lagi di Anyer Vagansa nih. Ini main berapa sesi tadi? Tadi 5 sesi. Ada 5 sesi ya. Ini tapi tadi performnya dari sesi pertama sampai tadi yang keempat ya. Yang keempat itu masih stabil seperti sekarang itu. Nih. Sekarang yang kelima ya. Nih. Ini lagi nungguin nih kita, coy. Lagi nungguin burung lagi gantang, kita ngobrol-ngobrol sama Om Dior nih, luar biasa. Memang seperti itu untuk apa? Satu memang timun, keduanya memang kawin. Selain itu apa ada lagi, Om Dior? Mungkin ya, buat teman-teman nggak ada lagi. Kalau memang udah bakatnya bagus pasti sih. Yang penting kita konsisten aja ngerawat hariannya. Siap. Mungkin yang ketiga nih, memang konslet itu dibentuk dari pola rawatan, pola pakan, atau memang sudah dari rezeki awal ada bakat? Ya, awal bakat. Jadi situlah ya rezeki-rezekiannya di situ ya. Dari awal bakat sih, Om. Saya juga semua dapat dari ya sama, kadang nyolok gitu mungkin. Ngelihat ya, ngelihat di lapangan. Aturannya ada bakat buat konsep. Oh, berarti Om Dior termasuk juga tim pencari bakat ini. Tim mencari bakat di lapangan. Makanya sering ke lapangan ya, gara-gara itu sering ke lapangan jadi sering lihat-lihat gitu ya. Iya. Jadi bukan hanya sekedar ganteng ya, enggak, cuman ngeliat burung orang juga. Ya, oke, Om Dior. Ini udah selesai nih, coy, penilaiannya. Thank you banget. Tips, ada 3 tips dari Om Dior tadi untuk menjaga kestabilan burung konslet. Thank you, Om Dior. Ya. Thank you.
Apa katanya, Ji? Juri ganteng. Lah, yang cewek nggak dihitung tuh.